Halo sahabat yang terkasih dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya John Sung, Jesus my Savior. Sahabat yang terkasih, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Paulus mengingatkan kita dari dalam penjara yang susah, yang menderita, tapi ia terus bersukacita. Mengapa? Karena sukacita yang sejati dari Allah mengalir dari dalam hati. Bukan karena keadaan, tapi karena hati. Di tengah pandemi virus corona yang membuat hidup manusia kehilangan sukacita. Tapi kita anak-anak Tuhan harus tetap berkata bahwa Tuhan, aku akan bersukacita. Aku akan mengucap syukur atas pemeliharaan hidup-Mu dalam segala hal yang terjadi dalam hidup saya. Saya percaya bahwa Engkau punya rencana yang indah dalam hidup saya. Saya ingin menyanyikan sebuah lagu Ron Hamilton, Rejoice in the Lord. Allah selalu mempunyai tujuan saat uji hambanya dalam tempaan. Ucapkan syukur walau berat beban, di malam dia beri pujian. Bersuka citalah, Tuhan tak salah, dia tahu dan pimpinmu di segala jalan. Dan di tempat ku kan jadi aman. God never move without purpose or plan. When trying his servant and molding a man, give thanks the Lord, though your testing seem long, in darkness it giver a soul. Oh, rejoice in the Lord, He made no mistake, He knows when the end of His pardon I take. For when I am dry and purified, I shall come forth as gold. Ku sadari tujuan pencobaan, Allah kuatkan ku dalam. Ku percayakan diri pada Bapa agar ku murni dan berbuat. Bersukacitalah, Tuhan tak salah, dia sol dan pimpinku di segala jalan. Saat dicoba dan dicoba, bukan jadi emas. Ujian dalam hidup kita adalah untuk menempa kita agar kita semakin murni seperti emas. Maranatha.